adalah Pantai Zakat. Jadi ini adalah pantai wisatanya masyarakat Bengkulu. Selamat datang. Selamat datang di Pantai Zakat. Okay. Ayo kita nikmati. Oke. Okay. Lanjut.
Oke. Apa pesan Anda untuk Pantai Zakat ini? Pantai Zakat ini adalah satu pantai yang sangat berpotensi gitu. Potensi kan? Ya. Coba aja kalian bisa lihat di depan sana, bisa orang-orang mandi gitu kayak kolam renang gitu kan. Tapi sayang di sini mungkin kalian bisa lihat ada sampah. Jadi banyak sampah yang berserakan di sini gitu kan. Ayo. Jadi pesan saya buat kalian-kalian semua yang mau mandi di Pantai Zakat, kalian harus menjaga kebersihan, oke? Okay? Jangan buang sampah sembarangan. Sampah. Yo, gimana Pak? Sebagai orang yang peduli tentang lingkungan, apa pesan Anda untuk pengelolaan pantai berkas ini, Pak? Ya, itulah guys. Jadi saya itu bingung di pantai ini kenapa itu yang mandi itu kebanyakan laki-laki. Oh, jadi yang mengharapkan perempuan gitu, iya, gitu ya. Kan. Jadi enggak seimbang gitu antara, enggak balance. Siap, siap. Antara siap. Laki-laki dengan perempuan. Siap. Gitu. Kita ini kan bukannya lebih banyak perempuan daripada laki-laki, ya kan? Siap, iya. Kan, ya. Betul kan? Kemungkinan banyak gay di sini, Pak. Iya. Kok yang banyak mandi itu laki-laki semua gitu kan? Siap, jadi, siap. Jadi pantai ini jadi terkotori gitu. Ya, Mbak. Lagi sibuk apa ini? Yo, pesan Anda, Anda kan anak lingkungan hidup kayak gitu kan? Ya, pesan Anda untuk kebersihan di sini gimana? Untuk kebersihan ini ya? Ya. Di sini tuh sangat kotor sekali. Kotor sampai sekali ya? Saya tuh sebenarnya pengen mandi. Tapi karena nengok sampah-sampah. Kotor hilang ya? Hilang lagi mau mandi itu enggak. Padahal yang mandi banyak laki-laki nih. Apa urusannya? Ya, siapa tahu kan ada yang nyantol gitu. Oh gitu. Yo. Pesannya jangan buang sampah sembarangan ya. Okay. Ini kan tempat wisata gitu. Jangan buang sampah sembarangan. Oke. Okay. Sekarang kita bakalan patroli, kita bakalan buktikan. Apa benar Pantai Zakat Bengkulu ini memang kotor? Ayo okay. Guys, yeah. Kita langsung aja. Yo. Itu bro. Masih sibuk. Gimana bro, pacaran bro? Mana bro? Coba kita tanya dia bro. Jangan bro. Itu aja bro, mana lagi nongkrong. Bro. Atau ada ini aja. Cuman Nura, kita akan minta tanggapan oleh salah satu pengunjung yang ada di sini soal kebersihan. Soal kebersihan Pantai Zakat Bengkulu. Oke guys, kita masih berburu guys, nyari orang yang lagi sendiri guys. Aduh guys, jalan kita dipotong guys. Mutar guys. Ini kayak yang duduk-duduk nih ya. Oke guys. Kotor sekali ini guys. Tuh guys. Apa, lo mana nyetok? Oke guys, ini udah ada salah satu orang yang ingin kita mintain keterangan. Aduh guys, jalannya ini loh guys. Ibu nih Pak. Oh, ibu ini aja lah. Apa? Oh, bikin plop. Apa ini? Batalkan. Batalkan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita udah ketemu dengan salah satu yang punya apa usaha ban di sini, Bu ya? Iya, penyewaan ban. Penyewaan ban tuh guys. Tuh kalau jalan-jalan ke sini guys, nyewa bannya ke ibu ini ya guys ya. Tuh, dengan siapa kita Bu? Ibu Alia. Ibu Alia, menurut ibu kebersihan di Pantai Bengkulu ini seperti apa Bu? Kotor ya. Dari cuaca kan buruk. Naik pasang, kalau sedang tidak pasang itu kan kita tidak naik, kalau ada kotor. Oh, kan dari gitu. Siring itu kan. Lihat sini Bu. Nggak nampak orangnya Bu. Tuh. Jadi harapan ibu untuk pantai Zakat Bengkulu ini
gimana Bu buat kebersihannya, terus menanggulangi faktor cuaca? Kan ini gara-gara cuaca ya, jadi Pak sampahnya luap, kan? Kalau cuacanya bagus bisa dibersihkan, kami penyewaan bersih sendiri. Ini nak tempat duduknya, hei parahnya sini belakang. Jadi pengennya dibersihkan Bu ya, ada pemerintah ya? Kita sendirilah bersih. Oh, selama dari ini masyarakat sendiri, masyarakat Gotong Royong. Makasih Bu guys. Makasih Bu ya. Mau siapa tadi Bu? Ibu Alia. Bu Alia. Nanti guys ya, kalau main ke pantai silakan nyawa ban ke Bu Alia tuh yang bannya gini. Tuh. Oke guys. Ini guys, ada salah satu orang lagi guys. Mbak, stop bentar, Mbak. Mau ini vlog. Nanya dulu, Mbak. Nanya tentang kebersihan Bengkulu. Tidak tahu, Mbak. Bengkulu. Boleh lah, Mbak, tahulah. Ibu mana? Siapa aja lah? Ibu mana? Bu. Nanya dikit, Bu. Aduh, Bu. Jadi kita ini Bu dari Dadakan TV. Ibu kan enggak tahu juga. Mau pengunjung juga Bu ya? Pengunjung Bu. Enggak juga, pengunjung Ibu kok. Jadi Bu, kalau ditengok kan sekitar ini kan banyak sampah. Gara-gara apa? Gara-gara air pasang. Oh, gara-gara air pasang, bukan karena pengunjung buang sampah sembarangan? Bukan. Yo, air pasang kan? Ada sampah banyak naik. Kalau udah hujan, air pasang naik gitu kan dari sampah nih. Oh, gitu. Bukan dari pengunjung bawa, bukan. Ini kira-kira Bu, nggak ganggu? Tidak ganggu, ganggu sampah ini ganggu. Ini biasanya yang bersihin siapa Bu ya? Kita sendiri membersihkannya. Warga sini. Iya. Membersihkan tempat masing-masing, lapak masing-masing. Oke. Makasih Bu ya infonya. Iya. Oke guys. Ternyata infonya sama guys. Acuy. Sama ya. Sama guys. Intinya harus dari pribadi masing-masing harus jangan buang sampah sembarangan di tempat pariwisata ya, laut. Untuk Bengkulu gitu guys ya. Sekarang kita mau balik lagi guys. Oh, guys, ini ada yang gendong-gendongan guys. Yo. Bagus guys pantainya guys. Jadi guys, pantai Bengkulu itu guys kalau dibandingin pantai Bali itu nggak jauh beda guys. Yo. Malah lebih bagus pantai Bengkulu. Yo, sama cuman buruknya. Ya, cuman karena sampahnya cukup banyak, ya menang pantai Bali lah dikit lah. Kan? Ya, sekian dari. Kami nanti kita bakalan grebek pantai yang lainnya untuk di Bengkulu dan sekitarnya. Nanti kan, oke. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe. Karena gratis. Celotehan anak muda. Subscribe tuh gratis. Tem ini.